Oke, jom balik lagi sama gua Bang Ojan, Bang Rahmat, dan Bang siapa aja, terserah lu enaknya manggilnya apaan. Di video sekarang gua masih membahas tweak yang kemarin nih, Jom. Tapi nih, Bang Ojan mau mengganti DNS-nya menggunakan ID DNS. Dan sekalian Bang Ojan mau menjawab beberapa pertanyaan dari pasukan cabul yang di video kemarin tuh. Dan Bang Ojan minta maaf banget kalau misalkan video yang sekarang itu Bang Ojan agak sedikit nyablak, soalnya Bang Ojan tanpa editing, tanpa cut, dan langsung aja rekaman. Yang penting mah asal nyablak aja, yang penting lu paham lah gitu. Dan ya Jom, di video yang sebelumnya juga itu videonya terkena pembatasan usia, yaitu 18+. Padahal Bang Ojan kagak masukin video bok ya, cuman agak sedikit ngomong-ngomong ngawur aja. Cuman ini YouTube-nya kayaknya lagi sensi, emang lagi kagak suka gitu sama Bang Ojan. Oke, mendingan langsung aja kita pasang Jom. Di sini Bang Ojan mau memasang dulu secara manual ya. Ya biar lu kagak ngawur gitu. Jadi biar paham cara pasangnya. Nah, lu blok aja semua. Enggak usah semuanya sih, Jom. Cuman internetnya aja. Ingat tanda pagarnya harus lu bawa. Nah, lu blok semuanya, Jom. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Lu tahu kan kalau misalkan lu lagi jalan-jalan kemana gitu, terus rokok lu ketinggalan. Maksudnya koreknya ketinggalan. Perasaan ada yang enggak lengkap kan, Jom? Nah, makanya jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Di sini harus semuanya, Jom. Nah, udah nyampe bawah, lu cukup salin aja. Kemudian lu masuk ke root, masuk lagi ke sistem. Bentar, belum diubah ininya, Jom. Nah, ubah dulu ke mount RO, kemudian masuk ke sistem. Nah, lu pasang aja seperti biasa, Jom. Lu pastikan aja di urutan yang paling bawah. Ingat, harus kasih spasi 1 di awal ya. Dan kasih 1 spasi lagi di akhir. Jadi biar nggak apa ya, biar gampang lu hapusnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, lu cukup tekan save and exit. Nanti bakalan ada script yang bernama build.bug, itu buat restore. Nah, kalau misalkan buat pasukan cabul nih yang nggak bisa edit build prop, di saat sama dia di edit terus tiba-tiba pas di restart itu balik lagi ke build prop bawaan, lu bisa menggunakan Modomagis. Ini kan jenisnya Modomagis, tapi karena Bang Ojan pasangnya manual, jadi ya agak-agak ribet sih. Cuman ya lebih enaknya lagi kalau misalkan pasang manual, jadi lebih srek gitu, Jom, kedeng ayah suara motor. Nah, sekarang kita ambil aja, Jom. Di sini Bang Ojan mau ambil ID DNS-nya. Nah, ID DNS ini cukup kita ambil aja yang di versi 5. Lu ambil DNS yang apa, primary sama secondary-nya. Tong dua anak ke tuh hiji lah. Nah, barisan yang pertama lo ambil, terus lo pindah ke build prop. Lo cukup ganti aja DNS yang primary-nya, tempel, terus lo save dan exit. Selanjutnya lo ambil lagi DNS yang secondary-nya, yang nomor 2. Tapi kalau misalkan lu nggak cocok sama ide DNS, bisa ganti pakai DNS lain juga, Jom. Ya intinya mah yang penting lu bisa buka itu aja, video triple X. Oke, lu geser aja ke bawah. Terus dipindahkan ke DNS yang kedua. Lewat. Nah, dipindah ke DNS yang kedua. Jangan lupa ini sama dengannya jangan dihilangin. Oke, kalau misalkan udah kayak gitu, lu cukup pindah-pindah aja semuanya, Jom. Nah, di DNS 2 nya itu harus sama semuanya. Pokoknya mah ulah beda weh. Ada beberapa pasukan sabun katanya cocok pakai tweak ini, ada yang nambah, terus ada yang naiknya benar-benar drastis, ada yang nggak ada perubahan sama sekali, ada yang ngeblank. Nggak ada sih, nggak ada yang ngeblank, soalnya tweak internet kayak gini mah nggak bikin Android kalian break. Soalnya mustahil banget, Jom, kalau misalkan tweak internet bisa bikin Android kalian break. Soalnya Bang Ojan juga baru tahu sih. Oke, kalau misalkan DNS 2 nya sudah selesai, lu tinggal copy aja DNS yang pertama. Salah. DNS yang pertama lu salin, kemudian tempel aja di DNS yang pertama.
Ini pabulit gitu sih ngomong, nak. Tadi DNS pertama lo tempel aja semuanya. Jangan sampai ada yang kelewat. Pokoknya dari DNS yang atas sampai DNS yang bawah itu harus sama semuanya. Maaf ya, Jum, kalau misalkan Bang Ojan cerewet. Kalau misalkan Bang Ojan mah kayak gini aslinya, Jum. Jadi kalau misalkan di rekaman itu kadang suka agak-agak beda, soalnya kan ada naonnya ngaranna teh. Poho, ini setan dibahas. Gede dosa Bang Ojan. Nah, kalau misalkan sudah selesai kayak gini, lu cukup save dan exit. Jangan lupa Jum dicek dulu. Atau mungkin lu nggak mau pakai apa? Nggak mau pakai tweak yang lain, nggak apa-apa lo hapus aja Jum yang nggak penting gitu. Contohnya di sini gua kagak mau pakai script Bluetooth. Lu hapus aja script Bluetooth-nya. Nah, cuma nyampe sini aja, kita hapus. Kita ratain. Nah, kalau misalkan sudah selesai kayak gini Jum, cukup lu save dan exit. Nah, jangan lupa dicek dulu. Oke, di sini DNS-nya sudah keganti ya. Sekarang langsung restart aja Android-nya Jum. Jum, kalau misalkan Ubi Kukus kalian udah pada nyala nih ya, lu cek lagi tuh script yang ada di build prop. Itu balik lagi ke awal kagak? Soalnya ada sebagian pasukan cabul nih ya yang balik lagi ke awal. Nah, di sini kan scriptnya masih nempel dan DNS-nya juga sudah diganti ya. Kalau misalkan lu mau cek DNS yang ada di Android lu, lu bisa pakai aplikasi Termina Emulator. Lu download aja di Play Store, pokoknya mah gratisan lah, Jum. Lu ketik aja su. Ini kan muncul, gede mang. Nah, lu ketik aja su, kemudian enter, ketik lagi get prop terus garis lurus ya. Kemudian tulis lagi grep spasi DNS. Lu tekan aja enter. Nah, ini ide DNS-nya sudah pada muncul ya, dari mulai di sini internet, terus GPRS, LTE, LTE maksudnya. Terus di sini juga sudah support untuk Wi-Fi. Dan di sini juga Bang Ojan menggunakan modem Magis apa ya? Entah Jum, ya takutnya lu pada penasaran ya. Di sini Bang Ojan pakai modem Magis fast charging yang 2600, terus thermal mode, Riru Core sama Riru Expose. Itu adalah Expose buat Android 9, bisa juga sih buat Android 10. Dan di sini Bang Ojan pakai UPerformance yang versi terbaru, yaitu versi 2. Baru aja kemarin. Kalau misalkan lu penasaran, lu bisa lihat aja. Bisa tonton video yang sebelumnya, cara pasangnya, cara settingnya, terus cara hapusnya juga. Cara hapusnya juga ada. Nah, buat para pasukan sabun, kalau misalkan DNS-nya kagak keganti ya, enggak, artinya itu DNS-nya masih menggunakan DNS bawaan. Itu dikarenakan provider yang lu pake, kegedean. Itu provider yang lu pake, itu kagak bisa diganti DNS-nya. Jadikan contoh ya, beberapa kartu SIM yang kagak bisa diganti DNS-nya adalah Smartfren. Ya mungkin untuk kartu-kartu yang lainnya juga, kayaknya ada sebagian yang kagak bisa, Jum. Jadi mau lu ganti kayak gimana pun ya nggak akan berhasil, Jum, kalau misalkan dari kartunya aja itu DNS kagak bisa diganti. Jadi cara satu-satunya ya lu pakai DNS yang bawaan. Ya itulah nggak enaknya kalau misalkan lu pakai kartu yang kagak bisa diganti DNS-nya. Di sini gua mau pakai Mbak-mbak. Sebenarnya sih gua pengen tes ini jaringannya emang enak apa kagak. Ya sebenarnya sih udah gua tes kemarin dan gua juga sering tuh pakai tweak ini dari kemarin, dari pertama. Halah, capek euy. Dari pertama gua upload videonya itu udah gua pakai sampai sekarang tuh. Ya siapa tahu lu penasaran gimana hasilnya, ya langsung aja kita main ke Brawl. Oke, Jum, untuk nenek-neneknya ini udah mulai jalan. Lu bisa lihat aja di situ jaringan yang gua dapat ya, sekitar 37 ms, terus 64, 47. Dan kadang kan suka berubah tuh ke warna kuning. Ya mungkin itu dikarenakan emang server game yang lu mainin itu lagi down. Jadi bukan salah jaringannya juga sih, Jum. Kadang emang dari servernya juga yang sibuk, jadi lu nggak bisa nyalahin jaringan yang lemot. Kalau misalkan dari servernya emang udah down, lu mau kayak gimana pun ya nggak akan bisa. Mau pakai tweak inilah, mau pakai tweak itulah, udah nggak akan bisa, Jum. Ya kalau misalkan untuk jaringan sih lumayan ya, Jum ya. Jarang yang namanya ketemu. Kok modar sih gua? Jarang yang namanya ketemu jaringan kuning, apalagi merah, apalagi ungu, Jum. Kalau misalkan ungu ya itu mah janda sebelah. Lagian janda sebelah itu udah nikah, Jum. Dia udah punya suami sekarang, anaknya juga udah dua lagi.
Jadi gimana Jom, lu niat kagak nih mau ganti DNS-nya pakai DNS lain? Takutnya lu kagak cocok gitu pakai DNS Google. Ya kagak pakai DNS juga nggak apa-apa, tinggal hapus aja kodenya Jom. Dan Bang Ojan juga mau ucapin terima kasih banyak nih sama pasukan-pasukan sabun yang udah, aduh, yang udah ngekill mantap, oi. Yang udah support Bang Ojan dari dulu sampai sekarang, ya meskipun kadang videonya sering mengecewakan, bukan sering sih, malah tiap hari ngecewain, tapi lu semua selalu ngasih like, selalu nonton meskipun lagi sibuk juga, lagi pusering juga, lu pada like. Nyempet-nyempetin gitu kan modar, nyempet-nyempetin buat nonton ya walaupun cuman sebentar, tapi dilihat dari historinya gue yakin nih para pasukan sabur itu nontonnya kagak sebentar. Soalnya video-video Bang Ojan itu yang 5 menit terus ya 6 menit itu pada nontonnya lama-lama semua Jom. Oke Jom, kalau misalkan lu pada kagak paham nih apa yang gue jelasin dari awal sampai akhir, lu komen aja di bawah atau lu kirim aja lewat Gmail kalau misalkan ada sesuatu yang penting yang emang harus dijelasin ya. Soalnya kalau misalkan lewat komen itu suka ketumpuk Jom, ketumpuk sama itu apa, sama komen-komentar lain. Oke ya, Bang Ojannya mau lanjut main lagi Jom. Iya, aduh, tuh Bang Ojan udah modar 1, modar 3 baru ngekill 1. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya Jom ya. Goodbye.